E cosa venna? Watashi wa tashukei da kizuke suke desu. Otsumasu kira ki suki da. Otsuke suke 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 nan da yo. Omasen wa dosin da. Sonasen da hatsu ha. Wasen da hatsu ha. Wasen da bo hatsu. Iku da. Mida. Halo Sobat Revival. Ketika menyinggung dunia bermain game, tentu koneksi tidak bisa lepas dari sorotan. Hal ini berdasarkan pada kestabilan koneksi, tingginya kecepatan, dan infrastruktur yang memadai yang menjangkau seluruh daerah. Baru-baru ini, Steam mengungkap kecepatan koneksi secara rata-rata di Indonesia untuk game-game pada saat mengunduh. Hasil ini didapat dari beberapa jasa penyedia internet atau yang biasa disebut dengan Internet Service Provider. Ada beberapa nama perusahaan penyedia koneksi internet yang sudah dikenal seperti MyRepublic, XL Home, Biznet Network, MNC Play, First Media, dan IndiHome dari Telkom Indonesia. Tentu, hal ini menjadi sorotan mengingat IndiHome diterpa berbagai isu tentang koneksi yang kurang stabil, apalagi pada masa work from home pada 3 bulan terakhir. Dan ternyata, penyedia internet tercepat bukanlah IndiHome dari Telkom Indonesia, melainkan jatuh kepada MyRepublic ID dengan rata-rata kecepatan unduh di angka 35 MB per second. Tentu, dengan terbukanya data dari Steam bisa menjadi acuan bagi beberapa penyedia jasa internet untuk berbenah diri. Belum lagi, keluhan tentang after service di masing-masing ISP yang harus berpihak pada konsumen dengan SOP yang nyaman. Produk yang digunakan juga harus diimbangi dengan after service yang lebih baik. Tentu, kita tidak ingin melakukan reset modem terus-menerus tanpa adanya tindak lanjut yang konkret. Jadi, Sobat Revival pakai internet yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kali kita satu server dan satu koneksi. Watashi wa hoka-hoka bentu desu. Wa hoka-hoka bentu desu. Hoshika ha? Hoshimono natsuno ha? Hizuka ha? Woi, kok ada gua sih? Ini kan acaranya KB. Ini acara KB ini news. Udah nggak ada Happy Sports. Ah, kenapa gua di sini? Ngapain? Nggak ada pembahasan tuh lihat. Biasanya ada komputer belakang kan Happy Sports. Bajunya sisa satu. Udah laku laris, tau nggak? Revival goodsnya udah laris. Tinggal satu nih. Ini juga punya siapa? Punya Bennett ini kayaknya ini. Sisa satu doang. Udah ya? Hah? Ngapain saya di sini? Mau pulang aja saya pergi. Hah? Kenapa? Apa itu? Apa itu? Oh, ada paket. Oh, ada paket. Oh, ada paket dari The Red Alien Special Edition Pack. Wah! Lihat. Cess. Sebelum kita buka, kita lihat dulu kotaknya. Ada tulisannya ya. Nah, ini sih. Tahu nggak yang bikin ini eksklusif tuh apa? Ada tulisannya. The World Champions Inside. Championship, turnamen dong walai. Oke, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Wah, gokil sih. Lihat nih. Bigetron Red Aliens, we fix, we learn, we are programmed to win. Hashtag ya, better win. Hashtag programmed to win. Nih ya, isinya kita lihat ya. Yang pertama, sudah pasti. Ini jersey yang cuma ada 100 pieces ya. Dan ini aku boleh buka sih? Boleh lah ya. Kita buka ya. Karena ini ada tulisannya, ada namanya. Bismillah, jangan sampai rusak. Nih. Nah, ini adalah jersey dari Red Aliens. Tuh. Wah, parah sih. Bahannya juga wah, bagus banget cuy. Wah, gila sih ini. Ini sih emang benar-benar eksklusif. Dan khusus dibuatkan untuk Revival TV. Terima kasih banyak, Bigetron, Red Alien. Tuh, dengan motif merahnya. Dan juga ada logo Red Aliens-nya. Ini adalah logo dari tim Red Aliens atau dari tim PUBG Mobile-nya. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Sebentar, kita taruh sini. Ada tasnya ini kayaknya. Goodie bag apa? Goodie bag. Kita buka ya. Set, ini katanya kameramen gue mau.
Padahal ini buat Revival TV. Gak tau malu banget sih Fahmi melulu emang. Tuh, lihat ya. Ada tulisan Red Alien-nya. Dan ini adalah keempat alien yang ada di tim RA ya. Zuxi, Luxi. Nah, ini mana nih? Microboy sama itunya yang mana nih? Sama si Ryzen. Ya, pokoknya ada empat alien. We are born to be pro. Nah. Next ya. Ini udah ada tas, udah ada jersey-nya. Wah, ada stikernya, bro. Tuh, lihat. Kelihatan nggak sih? Nah, ini Luxi. Si Bagus, Microboy, Nazar, ya kan? Terus ada Zuxi, Bagas. Ada alisnya juga ternyata. Dan ada si Abi, Ryzen. Dan ini ada Bix, apa nih? Oh, ini nama robotnya ya, Bix ya? Oh, nama robotnya Bix. Iya, si robotnya Bigetron ya. Nih pasti fans-fansnya nih kalau ya Allah nih kalau cewek-cewek nih habis semua nih dicomot. Kalau fans cowok cuma satu doang alis. Red Aliens ya. Ini tim yang mereka berlima ketika PMPL dan mau PMWL berarti nih. Nah, terakhir ada tulisan. Oh, ini di Revival TV nih harusnya nih. Tapi ya enggak apa-apa. Dear Blank, you were born to win, believe and be a winner. Thank you for supporting us. Best regrets. Bigetron Esports. Thank you Bigetron. Nah, dikasih untuk Revival TV ya, ya. Enggak boleh kalian minta-minta ini. Jadi ini semua punyanya Revival TV seperti yang sudah ada pesannya dari Bigetron-nya karena ini cuma ada 100 pieces dan banyak banget ya ketika pre-order tuh langsung habis. Jadi kalian ya, makanya kalau misalkan kalian tuh mau beli barang bagus kayak gini, di follow sosial media Bigetron-nya biar nggak kehabisan ya. Ingat ini punya Revival TV ya, nggak boleh, semua nggak boleh ngambil buat Revival TV ya. Dah, bye bye, assalamualaikum. Kuchiyoshi no jutsu. Tomodachi, owatsushi wa tosuke ra rapsori desu. Inakuto wa minna da. Lu apa gua? Lu di sini. Lu di sini stay ya. Oke. Okay. Langsung aja kalau begitu. Oji, inilah oji, dia. Tibo. Bukan Mars. Mars. Oh, inilah dia Mars. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi Uduk apa kabar? Anjay, nasi Uduk. Itu oh itu yang dibantai sama Mars. Iya, itu dibantai sama Mars kemarin. Gimana Mars rasanya ngelawan rival? Lu udah ngalahin ya mayan. Boleh lah, boleh. Boleh lah ya, regi lah ya. Ngalahin alter ego, next. Tapi kan bukan sendiri doang, maksudnya iya. Sama setim semua juga. Iya. Tapi kan intinya kompetitor tapi masih sayang sih. Pride-nya adalah tipis aja, tipis itu. Nah, Onyx. Gua lihat ini seperti Sohoku. Hah? Apa? Nah, buat kalian-kalian yang menyaksikan Tibo tahu wibu ya sini. Buat kalian yang menyaksikan atau membaca manga atau anime Slam Dunk, gue bisa mengibarkan Onyx ini sebagai Sohoku. Dia berusaha untuk climbing sekeras mungkin sampai mengalahkan tim yang menjadi rivalnya. Ketika dia sudah bisa mengalahkan tim rivalnya, dia kendor. Kiwi. Seperti itu. Ke tim SMP gue, tim basket SMP gue kali Sohoku ya. Bener gak sih Mars? Lu abis ngalahin Alter Ego. Oke, Alter Ego sudah kalah, tapi pertandingan selanjutnya malah kiwi. Lawan Evos. Sebenarnya sih enggak gitu. Kok setuju sih? Mars, habisnya bukan Ranger Mars, ini Mars doang. Dia nahan mulu nih. Gua baca mukanya pengen ngomong setuju, tapi kayak kan gua punya manajemen ya daripada gua di-cut gitu. Iya, benar. Enggak, kita juga Mars, lawan Evos, kayak ngalahin yang lain. Cuma enggak tahu kenapa setiap lawan Evos itu kayak enggak bisa lepas, mungkin enggak tahu playernya rasanya kayaknya enggak bisa lepas sih. Gak bisa lepas tuh gimana? Lu gak bisa main lepas atau ada yang ngonci atau gimana? Boleh dijelasin? Enggak, gak bisa main lepas kayak... Aduh, kayak... Lawan Evos nih, kayak... Jadinya mentalnya tuh kayak tadinya biasanya berani mulu lawan mainnya, tiba-tiba jadi ada takut-takutnya. Tiba-tiba jadi gak jernih mikirnya pas lagi tanding, jadi kurang rapi. Tapi... Akhirnya, aduh gimana gitu. Tapi kan lu punya boots. Ini? Ya enggak. Lupa ini, gue mau lari. Sabot ngobrol punya nanti. Dan lu melawan tim EVOS yang berbeda ketika lu berhadapan dengan EVOS di MPL.
Arigato minasan desu ka. Watashi wa arigato gozaimasu wa baito. Sakuku rata, batashimara, dadaku rata, rata-rata. Omae wa Genji ya. Chidori. Subscriber da. Lonceng Chidori. Hondo ni? Honto? Hai. Omae wa watashi wa itadakimasu. Sayonara. Jana.